Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Baik ya. Nah sekarang Bunda sama Kak Kansa mau sedikit berbagi bagaimana cara berhitung penjumlahan. Untuk penjumlahan langsung saja ya, kalian nanti bisa praktek di rumah. Nah kita ada contoh yang pertama, angka 5 ditambah 4. Kalau untuk penjumlahan yang kita ingat adalah huruf yang nilainya banyak. Nah, yang banyak ditaruh di kepala. Kita ingat-ingat dulu yang di kepala, atau bisa juga dibilang disimpan di kepala atau disimpan di mulut. Nah, yang angka kecil kita taruh jari. Jarinya dibuka ya teman-teman. Ada jari 4. Nah, ini perhitungannya. Berarti yang disimpan kan 5. Setelah 5, 6, 7, 8, 9. Berarti hasilnya 5 ditambah 4 sama dengan 9. Kita tulis ya. Nah, yang kedua, ada soal 9 ditambah 6. Berarti yang 9 adalah angka yang besar. Yang besar disimpan di mulut. Berarti yang di jari angka 6. Nah, buka jarinya angka 6. Sering. Oke. Habis 9 berarti 10. 11, 12, 13, 14, 15. Berarti 9 ditambah 6 sama dengan 15. Contoh yang terakhir ada 7 ditambah dengan 12. Angka yang terbesar mana yo? Oh iya, pinter. Angka terbesar 12. 12 disimpan di mulut. 7-nya ada di jari. Oke, kita hitung. Setelah 12 berarti 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Hasilnya 19. Nah, mudah bukan? Kalian nanti bisa belajar ya di rumah. Tanpa menggunakan alat bantu, kita hitung aja dengan jari. Sekarang Bunda mau kasih soal untuk Kak Kansa. Kita belajar berhitung penjumlahan bareng Kak Kansa. Tunggu dulu ya teman-teman. Hai teman-teman, ini udah ada Kak Kansa. Say hello dulu Kak Kansa. Hey. Hello. Iya, Kak Kansa sudah di buatin 4 soal sama Bunda. Kita kerjakan ya bareng teman-teman. Teman-teman di rumah juga bisa sambil berhitung ya. Ayo Kak, dikerjain Kak soalnya Kak. Yang nomor 1 ada berapa itu Kak? Angka berapa itu? Yang keras Kak. 14 ditambah 5. Oke, 14 ditambah 5. Yang disimpan di mulut angka berapa? 14. Iya, 14. Yang di jari? 5. Oke, kita ambil jarinya, kasih lihat temannya. Hitung sekarang. 4, 5. Ayo, dihitung sekarang. Setelah 14 berarti dihitung jarinya. 15, 16, 17, 18, 19. Berarti hasilnya 19. 19, pinter, ditulis. Sekarang yang nomor 2 ada 8 ditambah dengan 9, berarti jarinya angka 8 apa 9? 8. 8, pinter. Jarinya 8 diangkat.
Oke, dihitung habis 9. Yang keras suaranya. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Berarti hasilnya 17. Good job. Oke, sekarang soal selanjutnya. 6 ditambah dengan 6 sama dengan, berarti yang dijadi angka berapa? Sama aja ya, boleh. Yuk, 6. Sekarang dijadi 6. Hitung. 6 ditambah 6 berarti? Habis 6. Soal yang terakhir ada 4 ditambah dengan 10. Yang dijari berarti angka 4. Pinter, 4. Ayo tangannya ke atas jarinya. Hitung. 11, 12, 13. Pinter. Oke, sudah selesai ya teman-teman. Kak Kansa sudah bisa semua mengerjakan soal dari Bunda. Nah, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kita akan belajar tentang pengurangan. Oke, yuk pamit dulu yuk Kak. Oke, bye-bye teman-teman. Assalamualaikum.